Usai memimpin wisuda 279 Taruna Akademi Kepolisian, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyampaikan polisi optimistis bisa mengamankan kompetisi olahraga Asian Games. Polisi di berbagai daerah gencar menggelar operasi guna menciptakan suasana kondusif. Selain menyasar penjahat jalanan dan tindak pidana konvensional, polisi juga mengantisipasi aksi terorisme. 5 polda diperintahkan meningkatkan kewaspadaan, yakni Polda Sumatera Selatan, Polda Lampung, Polda Jawa Barat, Polda Banten, dan Polda Metro Jaya. Asian Games kita sudah melakukan banyak sekali rapat, ya, termasuk penciptaan kondisi, pelaku-pelaku kejahatan konvensional, terorisme, dan lain-lain. Kita lakukan operasi-operasi, penangkapan, dan lain-lain. Saya perintahkan kepada jajaran Polda Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Jawa Barat, Banten, dan juga Metro Jaya. Itu kita kerja terus semua. Aparat kepolisian juga diminta bertindak tegas saat melakukan pengamanan, termasuk pelarangan pengerahan massa terkait penolakan hasil pilkada. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.